Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di ikan koi, kita lagi suntik untuk pemijahan ya, untuk dikawinkan. Jadi ini disuntik, diberikan hormon supaya merangsang pematangan dari telur. Nah, ini betina yang disuntik ya. Jadi betinanya dirangsang, disuntik menggunakan hormon supaya telurnya segera matang. Nah, untuk menjadi induk ada pilihan-pilihan kriteria khusus dari mulai bobot, kesehatan, dan juga karakter awal benihnya seperti apa. Nah, jadi nanti setelah dilakukan penyuntikan, mereka akan dipindahkan ke kolam seperti ini. Nah, ini nanti di sini betina ini akan mengeluarkan telur, ya. Nah, jadi nanti telurnya akan terikat di bagian-bagian sini ya. Nah, dan nanti yang jantannya akan membuahi, gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini juga ya, ini yang sudah disuntik ya, sudah diberikan hormon supaya untuk pematangan telurnya menjadi lebih cepat. Gitu. Ini yang betina. Ini yang jantan. Nah, jadi dipisah. Ini yang jantan-jantannya. Jadi disuntiknya itu di pangkal tulang atas. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.